video kali ini guys, kita akan meriak S-POP. Tuh Dreams Come Girl Group yang comeback ya. Ini comeback ya, Cak? Ini comeback sih, hitungannya. Berapa bulan ya dari yang terakhir itu? 4 bulan ada? Gak tahu ya. Kayaknya sih, segituan ya. Savage loh. Iya, saya bulan kemarin gak sih? Batur sekali. Savage. Coba ya, kita lihat ya, kita cek ya. Nah ya. Savage. Nah, kita ini buta kalau masalah aespa ini, tapi aespa. Tapi di comeback-nya kali ini kayaknya ini ya. Konsepnya enggak ini ya? Apakah CGI gitu ya? Oktober. Berarti 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu langsung comeback ya, friend. Gila cepat. Cepat sekali. Ini kayaknya ini kan ini konsepnya kayaknya enggak CGI yang nyambung sama itu deh. Kayaknya ya. Soalnya tahu aku ini buat project-nya SM gitu. Jadi tuh SM katanya mau ada kayak project family concert ya. Sorry ya kalau aku salah, soalnya aku bukan SM stan, tapi yang aku tahu itu SM bakal ngeluarin kayak apa sih kayak family itu konser. Konser gitu. Konser keluarga gitu. Iya, jadi kayak yang bukan keluarga enggak boleh lihat. Bukan, maksudnya tuh ya SM family concert itu jadi grupnya SM. Artis-artisnya SM tuh tampil bareng-bareng gitu. Wush. Satu panggung gitu. Ada yang satu panggung kayak pokoknya SM Family Concert itu isinya anak-anak SM lah gitu. Oh gitu. Jadi itu mereka kayak satu panggung gitu. Heeh. Jadi tawuran panggungnya gitu. Enggak ngono. Kan banyak kan girl group sama boy group banyak gitu. Satu panggung. Yoga kan sakit sih, kok ya pasti kok berkeluarga, berteman. Oh ya, daripada lama-lama kita berdebat ya. Langsung ya, ini langsung saja. Di zoom dulu, ya Allah. Langsung saja kita. Siapa nih? Riek. Ini Karina ini. Aespa Dreams Come True. Dreams Come True. Wow, sini di Delta ini. Ngespat, ya. Ngespat. Nyepet. Duh, Karina men. Iya, Karina. Hei! Si Winter rambutnya udah gondrong ya? Iya! Udah 2 bulan padahal ya? Udah gondrong ya? Ning ya? Sel 90s. Waduh! Cantiknya! Karina cantik sekali tuh. Sumpah cantik. Push! Like a butterfly. Ada sayap laron ya? Kok laron sih, kunang-kunang. Gila, cuy. Kurang zat besi berarti, kunang berkunang-kunang. Wah, ini biasa ya, cuy. Pinter lucu, cantik sumpah. Guys, udah goyang-goyang gitu ya. Kayak boneka Indomaret ya. Iya. Bisa cantik. Oh, lagunya siapa tuh? Rumahnya banyak sekali. Karina, lagunya agak beda ya versinya iya. Sama sebelum-sebelumnya. Bener. Kayak ini. Tuh, ini mah mode-modenya kayak Red Velvet gitu. Iya, iya. Gila, cok. Push, bisa depro gitu dia ya. Cakep banget sama Winter bias aku. Nah, kering ya. Mana perutnya kota ini si Winter ini. Dua. Ning-ning, roket pancer. Ngawur. Ning-ning, ide hacker. Ide hacker. Wesh. Wesh. Enak cantik ya. Songlannya warna apa ya itu? Aku mau. Hijau ya, Bu? Ih, keren, friend. Wesh. Iya, men. Sebenarnya mereka ini ulat bulu mungkin ya. Kapan ke pompong? Enggak usah ke pompong. Bro, cantik sekali. Kayak di ini ya, bawah air. Apa? Tadi itu ada air-airnya tuh, berbunga-bunga. Itu bawah, tuh. Iya, re. Di bawah air. Terus ini karang-karang gitu loh, tuh. Kok kupu-kupu di bawah air sih? Bukan ini peri, bukan kupu-kupu. Peri ya? Peri kok di bawah air? Harusnya kan mermaid.
Iya. Gitu kan? Siapa ini? Wow. Ini siapa? Ini toyolnya ya. Toyol digital ya. Waduh. Ini yang ini enggak sih? Iya, sama itu. Black Mamba yang ini loh, cerita itu loh. Nyambung masih ya nanti. Enggak tahu ya. Jadi kayak yang itu loh. Nyambung itu. Black Mamba, Black Mamba. Black Mamba yang ini apa sih yang EP One itu? Yang mana nih? Lu keren banget. Dreams come true. Bagus ya. Kornya enggak putih. Dong. Oh my gosh. Don't you know I'm a savage? Oh my gila. No, ini sudah dream come true ini ya. Keren ya. Kalau orang bagus. Cantik, orang cantik kalau nyanyi di dalam air bisa ya. Iya ya. Kok enggak kelukup-kelukup-kelukup. Bisa coba kalau orang jelek itu. Keren ini ya, terus kukunya juga panjang. Tapi susah kalau makan nasi bebek. Bang, itu kukunya mereka pasangan kayak aku, sumpah. Gak bisa mulu tuh. Sumpah, kukunya mereka tuh kukunya orang Korea tuh gundek-gundek gitu. Baru kukunya, iya. Hah, baru kukunya? Iya. Masih gitu? Enggak, masih itu pendek-pendek kuku. Susah tuh, karena kukunya gimana tuh. Bukan, masih itu kalau ada kukunya tuh kukunya pendek semua. Oh, bujel gitu? Mm-mm. Terus pakai ini? Terus pakai itu, kayak punya aku gitu loh. Karena aku biasanya beli kuku palsu itu kan. Oh, mereka pakai itu. Ya 10 ribuan di Shopee? Ya enggak. Karina beli 10 ribuan. Ya enggak, Pak. Itu desain, ada yang desain pasti. Tapi lagunya kayak kurang ini ya. Kurang lagunya kurang krem gitu, kayak kurang akrem. Iya, kayak kurang espa banget gitu. Ini lebih ke girlish-girlish. Ini kayak lebih ke espa yang lagunya Forever. Slow, soft, tapi masih ada kayak rap-rapnya tadi dikit. Oh gitu. Ning ning IG hacker. ID. Oh, bukan IG. Karina Rocket Puncher. Winter Armor Hunter. Giselle Gansena Glass. Ning ning ID hacker. Apalah sangat cuci. Kirain IG hacker ya. IG hacker sudah. Nah, ini karena sudah mengobati kita ya selama enggak lama 2 bulan. 2 bulan ya. Gak lama loh. Tapi ini konsepnya keren sih. Saya suka. Terus ini ya, SM itu kalau bikin MV itu waduh. Ngeri cuy. Mesti kayak fantasi. Konsepnya ya, konsepnya tuh fantasi-fantasi gitu kan. Mateng gitu loh. Ya, tadi juga ada tuyul digital tadi. Iya, itu apa ya itu tuyul itu? Itu pesugihannya Ningning dari Cina. Dia kan dari Cina gitu kan. Bawa tuyul itu. Ya, bawa tuyul digital gitu. Terus masuk ke Korea kan. Masuk ke Kwangya. Ya, jadi Kwangya. Sama yang Espa ini apa avatarnya? Lo iya men. Waduh. Yo anaknya Raffi Ahmad. Keren men. Apa sih? Udah cuk jangan. Semakin kemana-mana cuk. Jadi guys, kalau kalian suka sama reaction kita jangan lupa nyalakan tombol. Ya gitu. Iya. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Like dan juga jangan lupa subscribe dan komen. Kamu lah. Kamu yang apa cuk? Terus lanjutkan. Jadi sekian dari kami, terima kasih. Jangan youtuber cuk. YouTuber. Oke guys, sekian untuk reaction kali ini. Barangkali ada Espa yang belum kita reaction. Ya, tulis di kolom komen di bawah ya guys. Jangan lupa nyalakan klik like, komen dan juga nyalakan subscribe. Nyalakan klik like gimana sih ya Allah? Kita tanya apa yang suruh nonton? Ya apa sih? Silakan. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Kalau misal ada video baru dari kita, kalian bisa langsung cek di notifikasinya. Terus jangan lupa juga like reaction ini, komen juga request mau take konten apa. Nah, dari Espa ya terutama ya. Jangan lupa juga subscribe karena subscribe itu gratis. See you on the next reaction.